Pemirsa, sebelum ke posko pengadegan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengunjungi kawasan Kampung Pulo Jakarta Timur dan SMA Negeri 8 Bukit Duri Jakarta Selatan. Anies mengajak warga Jakarta kerja bakti massal membersihkan sisa banjir besok pagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Kampung Pulo Jakarta Timur Sabtu malam dengan menggunakan sepeda dari arah Bukit Duri Jakarta Selatan. Ia datang untuk melihat kondisi permukiman warga yang sempat terendam banjir selama 3 hari terakhir. Dalam kunjungan ini, Anies mengatakan akan menggelar kerja bakti di 390 RW di Jakarta pada besok pagi. Besok kami akan menyelenggarakan kerja bakti Jakarta untuk mengajak seluruh warga bersama dengan aparat pemerintah, TNI, Polri, dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk bekerja di sebelumnya, Anies juga mengunjungi SMA Negeri 8 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu sore. Meski ratusan sekolah di DKI Jakarta terdampak banjir, Anies berharap agar pada hari Senin mendatang, para siswa dapat bersekolah normal seperti biasa. Dari Jakarta, Rio Manik dan Helmi, iNews melaporkan.